Pada bulan Maret lalu, Samsung kembali meluncurkan dua ponsel A-series terbarunya secara global, salah satunya Samsung Galaxy A53 5G. Ponsel ini merupakan penerus dari Galaxy A52 yang lebih dulu dipasarkan di Indonesia. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Samsung Galaxy A53 5G di bulan September tahun 2022. Sebelum ke inti pembahasan, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Pada bagian layar, ponsel ini hadir dengan layar yang sangat luas dan juga memanjakan mata. Adapun spesifikasi layarnya tersendiri yakni, menggunakan layar bertipe Super AMOLED Full HD+, serta refresh rate 120Hz, ponsel ini memiliki ukuran layar seluas 6,5 inci, dengan resolusi 1080x2400 pixels, serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass 5. Beralih pada bagian kamera, bagi Anda yang suka dengan fotografi, smartphone ini menggunakan 4 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki konfigurasi 64 megapixels untuk kamera utama f1.8, dengan dukungan OIS, 12 megapixels untuk kamera ultra wide f2.2, 5 megapixels untuk kamera makro f2.4, dan 5 megapixels untuk kamera depth f2.4. Ponsel ini sudah dilengkapi oleh fitur AIS, sehingga dapat mengakurasi objek gambar dengan baik. Untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30 fps, atau 1080p di 30-60 fps. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, ponsel ini menggunakan kamera depan dengan konfigurasi 32 megapixels untuk kamera wide f2.2. Untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30 fps atau di 1080p di 30 fps. Galaxy A53 5G hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 12 dan One UI 4.1, beralih pada bagian sektor dapur pacu, ponsel ini menggunakan chipset yang baik di kelasnya, yakni chipset Exynos 1280, 5 nanometer, dan didukung oleh CPU Octa-Core 2x2,4GHz dan 6x2,0GHz, serta dipadukan dengan GPU Mali G68. Chipset Exynos 1280 ini akan dikombinasikan dengan RAM dan dua jenis penyimpanan yang berbeda, yakni RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB. Samsung turut menghadirkan fitur RAM Plus di Galaxy A53 5G sebesar 8GB. Teknologi tersebut mengizinkan perangkat menambah RAM secara digital dengan meminjam kapasitas penyimpanan. Pengguna juga dapat memperluas memori penyimpanan hingga 1TB menggunakan slot microSD. Adapun fitur lain yang tersedia pada ponsel ini yaitu, sidik jari yang terletak di dalam layar atau fingerprint under display, Wi-Fi 802.11a, B-per-gram, NAC, USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.1, konektivitas 5G, jack audio 3,5 mm, fitur NFC, Galaxy A53 5G ini, sudah membawa sertifikasi tahan air dan debu di level IP67, artinya, ponsel ini mampu bertahan di dalam air dengan kedalaman sampai 1,5 meter selama 30 menit. Sementara itu, untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, disisipkan baterai sebesar 5000 mAh non-removable, serta sistem pengisian cepat fast charging 25W.
Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Samsung Galaxy A53 5G di Indonesia pada bulan September tahun 2022, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp5.799.000, sedangkan untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp6.299.000. Sekian pembahasan singkat mengenai spesifikasi dan harga terbaru Samsung Galaxy A53 5G di bulan September tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.